setelah negosiasi yang berlarut-larut, Manchester United akhirnya mendapatkan Sofyan Amrabat di hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Amrabat bergabung dengan status pinjaman dari Fiorentina selama satu musim dengan opsi permanen. Sofyan Amrabat akan menjadi rekrutan ketujuh Manchester United pada bursa musim panas ini setelah Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, Altay Bayindir, Jonny Evans, dan Sergio Reguilon. Melihat dari perjalanan karirnya, Sofyan Amrabat adalah pemain berkebangsaan Maroko yang lahir di Belanda. Amrabat lahir di Huizen, Belanda dari orang tua keturunan Maroko. Sofyan Amrabat lahir pada 21 Agustus 1996. Ia adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang bertahan. Amrabat sendiri adalah lulusan sekolah sepak bola Utrecht. Ia melakukan debut di tim utama untuk klub tersebut pada bulan November 2014 dan membuat total 54 penampilan sebelum dikontrak Feyenoord pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, Amrabat bergabung dengan tim Belgia Klub Brugge. Kemudian, ia dipinjamkan ke tim Italia Hellas Verona pada Agustus 2019. Hellas Verona kemudian membelinya dan langsung menjualnya ke Fiorentina pada Januari 2020. Sofyan Amrabat melakukan debutnya untuk Fiorentina dengan kekalahan 4-3 dari Inter Milan pada 26 September 2020. Tiga musim bermain untuk Fiorentina, Sofyan Amrabat telah memainkan 107 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara itu di level timnas, Amrabat sempat bermain di tim Belanda usia 15. Kemudian, ia memutuskan pindah ke timnas Maroko dan masuk ke timnas usia 17 Maroko untuk Piala Dunia FIFA usia 17 2013. Amrabat membuat 3 penampilan di turnamen tersebut. Pada tanggal 28 Maret 2017, Amrabat melakukan debut seniornya untuk timnas Maroko dalam kemenangan 1-0 atas Tunisia di laga persahabatan. Pada Mei 2018, Amrabat masuk dalam skuad 23 pemain Maroko untuk Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Pada 10 November 2022, Amrabat kembali masuk dalam skuad 26 pemain Maroko untuk Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Kali ini, ia berhasil mengantarkan tim Singa Atlas terbang sangat jauh hingga berhasil melaju ke babak semifinal. Sayangnya, langkah kejutan mereka harus terhenti saat bertemu Prancis di 4 besar. Amrabat memiliki track record bagus khususnya saat memperkuat timnas Maroko pada Piala Dunia 2022 lalu. Ia turut membantu timnas Maroko menyingkirkan Belgia di babak penyisian grup. Bersama timnas Maroko, Sofyan Amrabat juga menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar dan Portugal di perempat final. Kekalahan Portugal 1-0 atas timnas Maroko bahkan sampai membuat sang kapten Cristiano Ronaldo terlihat menangis. Ronaldo gagal membawa pulang trofi Jules Rimet pada Piala Dunia 2022 setelah kalah melawan timnas Maroko. Meski hanya menempati peringkat 4, Sofyan Amrabat dan seluruh punggawa timnas Maroko mendapatkan pujian atas perjuangan mereka di Qatar. Keputusan Manchester United memboyong Sofyan Amrabat merupakan keputusan yang tepat. Gelandang bertahan itu dapat memperkuat lini pertahanan Manchester United yang kini tengah bermasalah. Belum lagi jika melihat catatan daya jelajah Sofyan Amrabat. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki daya jelajah 59,3 km selama di Piala Dunia 2022. Ia juga mampu mematahkan serangan lawan mulai dari lini tengah hingga turun ke lini bertahan. Sofyan Amrabat juga memimpin recovery bola sebanyak 41 kali. Tak hanya itu, Amrabat memenangi 87 kali perebutan bola di Fiorentina. Berdasarkan catatan kicks.it, pria kelahiran Belanda itu juga mencetak 39 tackle dari 29 penampilan. Dengan kehadiran Mason Mount dan Amrabat, kebutuhan lini tengah United kini diprediksi akan semakin kuat.